Norma Baharu, Solat Berjemaah. Hari Jumaat, jam menunjukkan pukul 12.30 tengah hari. Setelah sekian lama tidak dapat menunaikan solat Jumaat disebabkan arahan kerajaan berkaitan penularan wabak COVID-19. Hari ini, Ayub berpeluang untuk kembali berjemaah di masjid. Ayub juga merupakan AJK masjid. Ayub sedang bersiap-siap untuk pergi ke masjid. Rosna, isteri Ayub, turut membantu menguruskan suaminya. Ayub mengambil langkah awal dengan berwuduk dari rumah mengikut garis panduan solat Jumaat. Ayub terus memakai pelitup muka dan membawa hand sanitizer bersamanya. Ups, nasib baik Ayub teringat. Sekarang, semua jemaah perlu membawa sejadah mereka sendiri ke masjid. Ayub memberitahu, Tok Ayah tidak boleh menyertai solat Jumaat kerana mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam, iaitu jemaah yang mengidap penyakit kronik, warga emas seperti Tok Ayah, tidak dibenarkan hadir berjemaah. Pada masa yang sama, Arif, anak Ayub, muncul dari pintu untuk mengikut bersama Ayub ke masjid. Ayub melarang anaknya daripada mengikutnya ke masjid kerana kanak-kanak di bawah umur tidak dibenarkan hadir berjemaah di masjid. Sewaktu sampai di masjid, Ayub melalui pintu utama masjid. Ayub terus ke kaunter di pintu bagi memeriksa suhu badan, sanitasi tangan serta rekod kehadiran jemaah. Penjarakan sosial perlu diamalkan di dalam dan di luar masjid. Walaupun Ayub merupakan AJK masjid, Ayub juga perlu menunjukkan kad pengenalan kepada petugas sebelum masuk ke dalam masjid. Petugas masjid telah menyelaras kedudukan makmum di dalam saf dengan jarak 1 meter antara satu sama lain. Mereka semua dimestikan memakai pelitup muka. Ayub memerhatikan masjid hanya menggunakan kipas angin dan semua tingkap dibuka bagi tujuan pengudaraan. Petugas masjid memaklumkan kepada Ayub, hanya solat sunat tahiyatul masjid sahaja dibenarkan, manakala solat sunat yang lain tidak dibenarkan. Khutbah yang disampaikan oleh khatib bertugas pada hari ini juga ringkas dan solat Jumaat dapat ditunaikan dalam masa yang singkat. Ayub tidak bersalaman atau bersentuhan selepas habis solat Jumaat. Selepas selesai solat Jumaat, Ayub keluar dari masjid dengan tertib dan mengekalkan jarak 1 meter dengan jemaah yang lain. Ayub bersyukur kerana dapat menunaikan solat Jumaat dalam keadaan yang selamat. Pengurusan masjid perlu mengambil langkah-langkah pencegahan berikut. Pintu masjid dibuka hanya 1 jam sebelum azan dan ditutup selepas selesai doa dibacakan. Tidak membenarkan warga emas dan kanak-kanak bawah umur mengunjungi masjid sebab mereka adalah golongan berisiko. Memastikan jemaah membawa sejadah mereka sendiri. Menyediakan hand sanitizer di pintu masuk masjid. Melakukan pemantauan suhu badan dan merekod nama jemaah yang hadir. Mengekalkan penjarakan sosial 1 meter. Tidak bersalaman atau bersentuhan. Menghadkan penggunaan tandas mengikut bilangan bilik tandas pada satu-satu masa. Memastikan tiada jemaah berkumpul setelah selesai solat sama ada di dalam atau di luar masjid. Dan akhir sekali, melaksanakan sanitasi masjid setiap kali sebelum dan selepas solat. Norma baharu dalam mengunjungi rumah ibadat yang dilalui oleh Ayub bukan sahaja untuk orang Islam. Kawan-kawan Ayub daripada pelbagai agama juga perlu mematuhi perkara yang sama apabila ke rumah ibadat masing-masing. Pada masa yang sama, pihak pengurusan rumah ibadat perlu mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa.